Cinta adalah sebuah emosi positif yang dirasakan oleh semua manusia. Kali ini saya akan bereksperimen menggunakan emosi positif tersebut. Tidak sendiri, menggunakan beberapa wanita yang bekerja di tempat ini. Ikuti saya. Silakan duduk. Selamat datang semuanya. Halo. Boleh diceritain, di sini kan staff Prambors ya. Ada yang penyiar atau pernah jadi? Aku siaran. Namanya? Aku Genus. Namanya Nadia. Nadia. Nama aku Agatha. Agatha. Aku anak magang juga sama kayak Nadia. Anya. Oke. Okay. Nah, sekarang gini, saya mau kalian berempat recall lagi memori saat mungkin cuman pertama, crush pertama, jatuh cinta pertama, naksir pertama. Kembalikan memorinya gitu, memorinya. Nah, sekarang antara memori kalian berempat ada yang tahu satu sama lain enggak? Enggak. Walaupun coworker enggak dong? Iya. Ada sesuatu lain yang bisa men-trigger endorfin adalah perasaan happy, bahagia. Itu yang dialami orang saat jatuh cinta, crush dan so on. Nah, untuk men-trigger itu saya punya ini. Wow. Tahu ini apa namanya? Coklat. Coklat. Coklatan diasosiasikan dengan Valentine. Iya. Yeah. Hadiah. Dan memang dengan satu gigit coklat akan men-trigger banyak endorfin di otak. Nanti saya balik badan ke arah sana, ambil coklatnya yang diincer, tapi jangan langsung di satu bulet-bulet gitu ya. Nah, saya tetap balik badan, satu bite sambil di recall memorinya. Pria tersebut, siapapun itu, memorinya di mana, kapan, dan lain sebagainya. Setelah itu jangan dibalikin ke sini, ditaruh di salah satu nampan ini. Tapi jangan berurutan ya. Jangan berurutan. Dicak-acak. Pernah tahu ini ya, kalau orang dengan teh, daun tehnya dibaca. Iya. Yeah. Based on dari sisanya gitu, yeah. Ya kan? Nah, kalau di sini yang nanti saya lihat adalah gigitan coklatnya. Wow. That's why jangan jangan dimakan semuanya. Oke. Okay. Silakan. Jadi pertamanya kita disuruh ngambil coklat di satu box gitu, ada banyak gitu pilihan coklatnya. Mulai. Iya, kamu yang mulai. Satu bite ya. Yeah. Oke, okay, saya balik badan dulu. Jangan dimulai dulu. Saya balik badan dulu. Oke, okay, mulai. Gitu. Coklat incerannya diambil, ditaruh di salah satu penutup. Oke, nggak ada yang tersisa, tidak ada bukti apapun? Tidak. Ya, jadi, satu-satunya cara untuk mendeduksi adalah dengan melihat coklat yang di bite. Oke. Okay. Dari gigitannya ini, menurut saya kejadiannya sudah lumayan lama. Dan saat memikirkan orang ini ada sedikit keraguan. Karena ada satu gigitan, kemudian ragu, kemudian langsung digigitin lagi. Kejadiannya di dalam ruangan, menurut saya, berhubungan dengan sebuah aktivitas yang dilakukan di rumah. Either secara logik orang tuanya sedang di atas, atau saat orang tuanya tidak ada di rumah, ini berhubungan dengan ciuman. Karena ada keraguan di sini, menurut saya saat ciuman ini terjadi, ada aktivitas yang terjadi, gitu. Seperti lagi masak mungkin, lagi nonton TV mungkin, lagi dengerin musik mungkin, kejadiannya di rumah, gitu. Bener ya. Ternyata memang ketika diarahkan coklatnya langsung diarahkan ke aku. Aku yang mau makan coklat itu, benar. Pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Bayangin saya pria itu. Tidak. Masih berhubungan sama orang ini ya? Iya, tapi orangnya saya tekanin ya teman-teman, orangnya udah menikah, sudah nggak berhubungan lagi. Oke, okay. Undang kawinan. Iya, salam buat Rizky. Astagfirullahaladzim. Ternyata nggak cuman itu, udah di secara cerita benar, dikasih tahu nama si cowoknya juga benar pula. Tidak, semoga orangnya nggak nonton. Astagfirullah, ih panas banget muka gue, parah. Ya. Benar? Benar. Takut. Iya lagi benar. Nah sekarang yang mungkin betulan,
one out of four kan, satu di antara empat. Saya mulai dari sini. Coklatnya gede, tapi bite-nya di sini kecil. Saya nggak tahu orang ini lagi diet atau memang ada tidak ada percaya diri dengan orang ini, karena ada rasa tidak percaya diri untuk gigit coklatnya dikit banget. Beda kayak kamu gitu. Di sisi lain seperempat gitu ya, oke. Ini bukan berhubungan dengan ciuman pertama menurut saya, tapi berhubungan dengan cinta pertama. Ya kan? Yang jelas bukan punya kamu, punya kamu. Bener ya? Bener ya? Punya kamu. Sayangnya nggak kipintas dengan orang ini ya. Nggak dicari di Facebook gitu. Dulu banget, udah sekarang maksudnya udah zaman SMA ke sekarang udah enggak. Oke, pegang tangan saya. Oke. Wow. Ini lebih dari 15 tahun yang lalu ya, betul ya? Iya. Oke. Okay. Fokusin lagi. Tapi bukan di rumah seperti gini tadi. Bener ya? Iya. Saya lihat banyak bangku di sini. Ini bahkan jauh sebelum SD, ini sampai TK, betul? Iya. Ternyata yang gue pikirin ke lampau-lampau hari itu, bener yang dikatakan sama Mas Awi. Oke, pantas. Mereka udah mencintai. Iya, ini first crush. First crush. Tinggal dua sekarang. Oke. Kalau dilihat nih, ini hampir separuh coklatnya dimakan. Kemungkinan besar ada di depan ruang tamu. Ini saat orang tersebut itu sedang mengantarkan sesuatu gitu. Saya nggak tahu apa. Kemungkinan besar barang gitu. Ada perasaan bersalah, kalau nggak dibukain takut nggak sopan, kan? Kalau disuruh masuk, sesuatu dapat terjadi. Sesuatu yang diinginkan juga, gitu. Ini punya kamu. Salah, kalau nggak dibukain takut nggak sopan, kan? Kalau disuruh masuk, sesuatu dapat terjadi. Sesuatu yang diinginkan juga, gitu. Ini punya kamu. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Masih hubungan sama orang ini? Masih. Tapi ini berbeda. Kalau tadi cinta pertama, ini ciuman pertama. Oke, pantesan. Oke, coklatnya Nadia lebih besar daripada gigitan coklatnya Agatha. Therefore, kemungkinan besar terjadinya baru-baru saja. Tapi nggak sampai 15 tahun seperti kamu ya, TK gitu ya. Bener ya? Tapi nggak sampai di atas 5 tahun. Nggak ya, bener ya? SMA kali ya, kamu waktu itu ya? SMA, ya. Bener ya, SMA ya. Pengen makan saya? Bayangin saya pria ini. Lalu bagaimana saya dapetin nama Dio? Nggak nyangka terakhir-terakhirnya disebutin namanya. Oke, dan itu adalah pacar saya yang sekarang. Saya rasakan tadi, Bu. Iya, bener lagi. Waduh. Berarti melalui proses eliminasi, ini adalah coklatnya dong. Kalau tadi saya melakukan deduksinya itu dari coklat. Dari coklatnya dilihat profilnya seperti apa, kalau tadi ya. Sekarang dibalik, saya nggak mau lihat coklatnya. Ceritain ke saya. Dari situ saya akan tentukan coklatnya seperti apa. Dibalik. Gitu. Aduh, malu banget. Bagus. Tapi mau lihat coklatnya aja. Kejadiannya waktu SD, berarti kira-kira 6-4, 10 tahunan yang lalu, 12-10 tahunan okay. yang lalu. Ceritain lagi, apakah ini cuman pertama atau crush pertama? Crush pertama. Oke. Okay. Beda sih, itu coklat. Warna-warni, ini juga warna-warni tapi nggak bisa dimakan. Ini pakai pastel. Sekarang yang sini, tangannya sini. Relax ya. Relax. Tangannya tunjuk gini. Gini tangannya. Hanya tangan ya. Oke, relax ya. Wow. Gimana sih perasaan kamu waktu itu terjadi? Waktu disuruh Bu Guru untuk duduk sebelahan sama dia, deg-degan dong jadinya. Karena
pasti deg-degan kan duduk sama orang yang lo suka. Oke. Ini saya dapetin. Oh my god. Si gambar itu ditunjukin ke teman-teman yang lain, tapi aku nggak boleh lihat. Boleh ditunjukin ke pemirsa di rumah? Gimana guys? Aslinya sebelum dimakan kayak gimana sih? Coba diambil. Kayak yang ini nih. Saya nggak minta kamu milih itu dong. Enggak, aku yang pilih. Yeah, free choice ya. Yes. Terus gimana saya bisa dapetin gambar? Salam buat Joshua. Bagaimana saya dapat mengetahui memori apa yang mereka pikirkan hanya dengan melihat gigitan coklat mereka? Sebetulnya, apapun bentuk gigitan yang mereka lakukan, yang perlu saya perhatikan adalah reaksi mikro dari wajah mereka dan reaksi dari bahasa tubuh mereka di saat saya memancing mereka dengan sebuah informasi. Dan juga, sebetulnya, apapun bentuk gigitan coklat yang mereka lakukan berpengaruh terhadap hasil deduksi saya. Jadi sebetulnya, saya dapat mengetahui karakter mereka bukan dari gigitan coklat itu. Lintas imaji, edan! Yeah.